Pemirsa, banjir besar yang terjadi akibat meluapnya Sungai Batanghari dan kiriman air dari sejumlah wilayah telah menimbulkan dampak signifikan di Kabupaten Muaro Jambi. Tidak hanya pemukiman warga, banjir mempengaruhi pada infrastruktur demokrasi di daerah tersebut. Pasalnya ada ratusan titik tempat pemungutan suara atau TPS dipindahkan. Ada 6 dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi dilaporkan terkena dampak banjir, yang tidak hanya merendam rumah-rumah masyarakat, sekolah, dan fasilitas umum, tetapi juga mempengaruhi infrastruktur demokrasi di Kabupaten Muaro Jambi. Bagaimana tidak, dari 1.296 tempat pemungutan suara, ada ratusan TPS yang dilakukan penggeseran dari tempat yang ditetapkan sebelumnya. TPS yang dilakukan penggeseran titik terbanyak Kumpe sebanyak 66 TPS, Sekerdan 33 TPS, Kumpe Ulu 33 TPS, dan disusul kecamatan lainnya seperti Jaluko 24 TPS, Taman Rajo 19 TPS, Marosepo 10, Sungai Gelam 9 TPS, dan Bahar Selatan 1 TPS. Supriyadi, Bidang Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi menyatakan saat sedang melakukan pendataan terhadap lokasi tempat pemungutan suara yang terendam akibat banjir di Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat 1.296 TPS yang tersebar di setiap kecamatan. Ada 191 TPS yang dilaporkan terdampak banjir yang tersebar di 8 kecamatan yang sebelumnya telah ditentukan titik TPS-nya, namun dikarenakan ada potensi banjir di bulan Februari mendatang, maka pihaknya lakukan pemindahan titik TPS tersebut. Di jumlah TPS kita 1.296 TPS, dan itu semuanya awalnya sudah kita tentukan titik lokasinya. Tapi karena kondisi banjir dan potensi banjir di bulan Februari nanti, maka kita adakan titik alternatif. Jadi dari 1.296 itu ada sekitar 191 TPS yang akan berpindah titik lokasinya, dikarenakan kondisi banjir tidak memungkinkan lagi untuk didirikan TPS di situ. Itu hampir di seluruh kecamatan atau gimana, Bang? Tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Dari 11 kecamatan, ada di 8 kecamatan. Yang paling banyak itu ada di kecamatan Sekenan, kemudian Jaluko, dan di Kumpe. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.